Halo guys, selamat datang lagi di Markas Kuyoyo. Hari ini gue ingin membuat tutorial cara membuat video gaming di YouTube. Jadi sebelum kalian membuat video gaming, pastikan kalian memiliki beberapa peralatan yang kalian butuhkan untuk membuat video. Yang pertama, kalau kalian ingin menampilkan wajah kalian seperti ini, tentunya kalian membutuhkan yang namanya webcam atau kamera. Kurang lebih seperti ini guys, webcam atau kamera yang kalian butuhkan. Kalau gue dulu pertama kali membuat video YouTube, gue membeli webcam C310, harganya sekitar dulu 300.000. Tetapi ya kualitasnya ya standar guys, dan kemudian gue sudah upgrade menjadi C922 dan hasilnya lebih bagus daripada C310. Tetapi kalau kalian tidak ingin menampilkan wajah kalian, ya kalian tidak perlu webcam. Cuman di webcam itu biasanya ada mikrofon. Jadi kalau kalian ingin membeli kamera dan suara, kalian bisa membeli webcam. Tetapi untuk mikrofon di webcam itu suaranya kurang bagus guys. Nah yang kedua, untuk suara kalian membutuhkan yang namanya mic atau mikrofon. Kalau gue ini pakai mikrofonnya BM8000. Gue pernah beli Samsung Good, kelihatannya suaranya lebih bagus, cuman gue kasih ke keponakan gue guys. Nah kalian harus perhatikan, kalau kalian pakai mikrofon itu pastikan kalian deket. Kalau jauh gini suaranya jadi kurang enak guys. Kecuali mikrofon kalian bagus ya, seperti Audio Technica mungkin nggak apa-apa sih. Jadi pastikan kalian punya gantungan untuk mikrofon. Kalau gue pakai ini guys, gue pakai ini guys ya. Jadi gue ini, gue pasang seperti ini guys mikrofonnya. Ya pintar-pintar kalian untuk memodifikasi guys. Kemudian yang ketiga, kalian membutuhkan yang namanya komputer, jelas ya, komputer atau laptop untuk membuat video gaming. Atau kalau gue lihat beberapa bisa memakai handphone, cuman ya itu tidak standar sih guys. Kalian bisa pakai handphone untuk membuat video gaming, tetapi yang gue jelaskan di sini itu menggunakan komputer atau laptop. Yang keempat, kalian mungkin membutuhkan green screen kalau kalian pakai kamera ya. Seperti yang ada di belakang gue, yang namanya green screen itu digunakan untuk menghapus background kalian supaya transparan ya guys. Kemudian yang kelima, jangan lupa yang namanya lampu kalau kalian mau pakai kamera ya guys. Namanya lampu atau lightning ya guys. Ini butuh banget supaya wajah kalian terang ya, nggak gelap, nggak banyak dosa guys. Kalau gue matiin lightningnya seperti ini guys. Nah jadi lebih gelap, jadi lebih kurang enak kalau dilihat ya menurut gue. Tapi kalau sudah pakai lightning akan lebih enak, lebih terang untuk dilihat guys. Nah kurang lebih seperti itu, ada 5 hal yang menurut gue, yang gue gunakan dalam membuat video gaming di YouTube. Kemudian kita masuk ke namanya software. Software yang gue gunain untuk membuat YouTube adalah OBS Studio, seperti ini guys. Kalian mungkin bisa menggunakan XSplit dan berbagai software yang lain, tapi gue dari awal menggunakan OBS Studio, itu lebih enak dan gue lebih nyaman memakainya guys. Kemudian yang berikutnya, kalau kalian mau membuat video gaming, tentunya kalian harus memainkan sebuah game. Nah itu terserah kalian, kalian bisa main Minecraft, kalian bisa main Samurai Warriors 5 yang baru aja gue mainin, kalian bisa main game-game yang kalian suka, atau bahkan menggunakan emulator juga bisa guys. Kalian bisa main Ragnarok, bisa main Free Fire, PUBG, Mobile Legends, dan sebagainya. Oke, gue akan menjelaskan cara merekam atau merecord. Let's go. Ini adalah hasil akhir gue siap untuk merecord atau merekam. Nah, gue akan jelasin proses dari awal bagaimana cara membuat video dari awal. Nah, di sini kalian bisa lihat kamera yang masih belum gue hilangin untuk green screen-nya. Kemudian kalian bisa masuk ke yang namanya ini guys, game capture atau display capture. Tergantung, kalau gue beberapa kali untuk record ini gue menggunakan display capture. Display capture itu digunakan untuk merecord atau merekam apa yang ada di layar monitor kalian. Nah, semuanya kalian rekam yang ada di monitor kalian. Kalau game capture itu biasanya digunakan untuk merekam atau merecord aplikasi yang kalian mainkan. Contoh ya, kita ke game capture. Tetapi kelemahan game capture itu tidak semua bisa kalian rekam ya. Gue juga kurang tahu kenapa, mungkin kalian bisa share yang tahu. Jadi ada beberapa game itu yang nggak bisa gue record atau rekam menggunakan game capture. Coba kita
coba untuk Samurai Warrior ini ya guys. Biasanya gue pakai specific Windows seperti ini. Nah, di sini kita akan coba untuk Samurai Warrior. Di sini guys, ya, nggak ada gambarnya sama sekali. Padahal sudah gue nyalain ya ini ya. Tetapi nggak ada untuk Samurai Warriors-nya. Gue kurang tahu kenapa. Ada beberapa aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh game capture. Itu gue masih belum tahu kenapa. Tetapi ada solusi lain guys. Kita bisa menggunakan yang namanya display capture. Gue akan jelaskan ya. Display capture ini merekam semua yang ada di monitor kalian. Kalian ini kebetulan gue ada dua monitor kanan dan kiri. Gue akan coba yang satunya. Kalau yang kiri ini digunakan untuk memonitoring OBS gue. Kalau yang display 2, yang pertama ya, kalau yang display 2 digunakan untuk ini guys, Samurai Warrior. Nah, kita garis ke atas. Nah, pastikan guys ya. Pastikan untuk yang paling atas itu yang paling menonjol. Jadi kalau cam kalian kalian turunin seperti ini, kamera kalian ketutup sama si OBS. Tapi kalau kalian taruh di atas seperti ini, itu akan kamera kalian akan kelihatan. Jadi pastikan kamera kalian tuh paling atas ya guys, kalau kalian menggunakan kamera. Kemudian nyalakan untuk display capture. Ini display capture saya rename dulu ya, display capture Samurai Warrior SW. Nah, ini akan gue nyalakan. Nah seperti ini guys. Nah di sini gue sudah siap untuk merekam. Gue akan jelasin cara menghilangkan green screen yang ada di bagian belakang kalian. Nah kalian masuk ke kamera kalian, kemudian klik kanan filter. Nah pastikan kalian untuk meng-add yang namanya chroma key. Ketika kalian sudah add, kalian nyalakan. Kalian bisa atur-atur kalau sok mama belum hilang. Pastikan green screen kalian warnanya hijau muda ya guys. Kalau hijau tua terkadang itu susah untuk dihilangkan ya. Jadi pastikan kalian kalau mau nggak repot, itu kalian beli di Shopee atau di Tokopedia. Itu ada green screen ya. Jadi ada orang yang jual green screen itu biasanya itu hijau muda. Cari yang hijau muda itu lebih mudah untuk dihilangkan. Seperti ini guys ya, sekarang kita sudah hilang backgroundnya dan nggak ada backgroundnya. Sekarang kita nyalakan yang namanya display capture. Nah di sini gue sudah siap untuk record atau rekaman guys. Semoga dengan video ini kalian bisa belajar untuk membuat video gaming di YouTube, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah melihat. Jangan lupa untuk stay tune terus di Markas Kuyoyo, karena gue akan coba untuk membuat atau men-share tutorial-tutorial yang gue tahu mengenai video gaming di YouTube. Sampai jumpa, salam Markas Kuyoyo dan Kuyoyo sign out.